Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati dan wali kota yang daerahnya masuk zona merah untuk membuat kesepakatan bersama agar dalam penanganan COVID-19 tidak terjadi gesekan antar warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bupati wali kota tidak diperbolehkan berseberangan dalam pengendalian COVID-19 di daerahnya masing-masing. Ganjar sudah memerintahkan seluruh sekda untuk rapat membahas kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan tersebut perlu dibuat oleh para kepala daerah di zona merah dengan daerah di sekitarnya dalam mengatur aktivitas warga. Para sekda saya minta untuk rapat lagi untuk menyiapkan satu aturan-aturan yang sama. Kalau berbeda tempat, bagaimana aturannya? Apakah harus dengan tes? Apakah kemudian akan diambil sampling? Yang kedua, bagaimana mengatur waktu dan tata cara beribadah? Sragen sudah mengusulkan dan diputuskan oleh Majelis Ulama, ibadah di rumah saja. Saya kira ini penting untuk diikuti oleh semua yang di zona merah. Saya kira dukungan dari ulama menjadi sangat-sangat penting agar kita bisa soft dalam berhubungan dengan masyarakat dan saya kira tidak mengurangi kekhusukan kita dalam beribadah. Tempat pariwisata, kalau di sini ditutup, mereka ternyata pikniknya keluar. Maka kalau kita aturannya sama, itu akan bisa dikendalikan. Dan ini yang tadi disepakati. Beberapa daerah zona merah COVID-19 di Jawa Tengah saat ini sudah menambah tempat tidur di rumah sakit, baik ICU maupun ruang isolasi. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.